Artinya Allah yang kada yakili dan nyona. Lalu na yang na ba Allah. Haruh nanyan bena ba nanyan sifat kidam. Na yang nanyan haruh na ba barang nanyan sifat baka. Na yang nanyan haruh musifat dengan sifat mukhalafah. Artinya qidam baka mukhalafah qiyamuhu dan kemudian wahdaniyah ban limong-limong boh sifatnya untuk menentukan na. Untuk menentukan kiban na nako. Kon limong macamnya menentukan kiban zat yang kana. Tetapi limong-limong macamnya untuk menjelas kiban yang maksud dengan na yang na ba Allah. Lain na, lain puatan yang na nako. Mumpul nako. Na sabah macam pengertian. Alinya kiban na sabah macam pengertian nako. Kiban na tindak lebih awai na menyona galom tak kui datanya kiban na salah datanya nako. Jadi sama dengan diji adalah datanya kiban na, datanya pajan na, datanya pat na nyau andalih pasti le na hana. Nak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata musannif wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah iaitu mukhalafah ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Artinya tiada bersamaan Allah bagi segala yang baharu. Maka diketahui daripada demikian itu menafikan jirim, menafikan arat, menafikan kuliah dan menafikan juz'iyah dan segala yang lazim bagi segala perkara itu. Dan yang lazim bagi jirim empat hingga akhir. Sifat yang Allah mensifat dengan sifat tersebut adalah mukhalafah lil hawadisi. Salah saboh daripada sifat Allah iaitu harus Allah Ta'ala yang na sifat adalah sifat padi-padi macam qidam baka qiyamhu binafsi. Demikian pula adalah mukhalafatuhu lil hawadih. Sebelum qiyamhu binafsi adalah Allah Ta'ala niatakan lidinku dalam penjelasan mukhalafatuhu lil hawadisi. Kalimat mukhalafatuhu lil hawadisi di kali pertama gedanyo kata yakini Allah itu na. Lalu nanyo ke li pengarang kitab menyatakan kiban dayakini dan kiban dayakat na. Na fun adalah kidam. Na kedua adalah baka. Na yang kelaya adalah mukhalafah. Artinya Allah yang kata yakili dan nyona. Lalu na yang na ba Allah. Haruh nanyan bena ba nanyan sifat kidam. Na yang nanyan haruh na ba barang nanyan sifat baka. Na yang nanyan haruh musifat dengan sifat mukhalafah. Artinya qidam baka mukhalafah qiyamuhu dan kemudian wahdaniyah ban limong-limong boh sifatnya untuk menentukan na. Untuk menentukan kiban na nako. Kon limong macamnya menentukan kiban zat yang kana. Tetapi limong-limong macamnya untuk menjelas kiban yang maksud dengan na yang na ba Allah. Lain na, lain puatan yang na nako.
Mumpung itu, na sabah macam pengertian. Alinya kiban na sabah macam pengertian nengko. Kiban na tindak lebih hawai na menyona galom tak kui datang yang kiban na salah datang nengko. Jadi sama dengan diji adalah dan yang kibana, dan yang pajana, dan yang patna, nyau andalih pasti le. Nah, hana. Nah, dia hono. Menyona galam pasti hanya ada yang kibana nengko. Menyona galam pasti hanya ada yang pajana. Selanjutnya menyona galam pasti hanya ada yang adalah pajan, pat, kiban. Jadi tentang haina Allah Ta'ala kasabit dengan wujud pasti surah nanaku. Lalu berhubung karena na sudah pasti karena wujudnya adalah wajib bagi Allah, maka na nyokeh li pengarang kita, adapun li kita nyok sebagai manusia yang mukmin wajib diyakini na yang na ba Allah kiban. Hanjiat dapikir Allah yang kana kiban. Menyopike Allah yang kena kiban nyogdam. Menyopike kiban na yang nama Allah nyogiwun. Nah, nama dengan beda ni. Menyoh nama dengan bedanya nanti lelau ni. Yang giwun na yang nama Allah kiban. Yang gedam Allah yang kena kiban ni. Macam mana? Macam mana beda? Hanau dengan beda ni. Kalau lagi bahan itu beda biar ada ni. Yang kedanya kibana, kan kedanya barang yang kena nengko. Yang pelihara depu adalah wujud Allah Ta'ala na nanya wakiban. Kan kedanya Allah yang kena kiban. Menyo kedanya barang yang kena kiban, tindak barang yang kananya na potongan. Tadanya barang yang kananya empat, tentu barang yang nanya ada empat. Barang tadanya yang kananya pajan, tentu barang yang nanya mejan nengko. Tetapi lepu waduhan hana nengko, hana pajan, hana kiban, hana pat. Bagaimana ada tadanya kiban? Salah tadanya nengko. Tadanya kiban bak barang yang hana perongan nengko. Betul tadanya pu salah tadanya nengko. Menyo salah tanyang jawab yang perle ada apa budaya tanyang ilai niko. Gimana? Menyo tanyang salah ta jawab. Nyo juga yang jawab pasti salah niko. Allah zat hana tempat. Tatanya empat. Menyo ketanyo yang kira-kira ta jalo tu Tuhan na tempat tapi ke empat imayub datu hiluai dalam tawajuh niko. Yang dan Nabi kepat di meyuk datu kedanya kata kui na tempat cuma hana tempat. Tetapi menyok kada yakin Allah zat nya hana tempat dan tetanya yang empat Tuhan tetanya yang lain kita yang beruh. Kan nyan ban nyan banyak hana tajid dan yang hana jawab lagu kalau butuh dan yang tu kan. Hana butuh dan yang hana jawab tu. Menyawanan yang butuh dan yang Allah Taala na kibana yang na Tuhan nengko. Sebab sesuatu yang na dua macam nengko. Sabo macam na karena hanali hana. Ada third nengko nengko. Sabo macam na karena hana nengko. Nyo. Pakai na ni buat orang yang kali merumah tangga. Sebab hanali. Hanali hana berkon tirawat nengko. Ada yang karena dua, ada yang karena lain ada nengko. Kah? Yang tadanya kira-kira pajana tindai lih gada hana. So macam tu pakan pajana kan lih gada hana. Pucit pakan na karena hana nengko. Nya mho nengko. Hana. Hana mho lau nengko. Ya. Nyo na. Pajet na. Pajet na nengko. Balik nyo na. Hana. Nyo. Na. Pakon. Hana li hana. Hana li hana. Buno. Buno. Buno yo kalau na nyo puat tanya na. Ya. You know. Hana. Nyo hana buno baik kada nyo betul hitam. Han. Carang betul bangai baik kada hitam. Han nengko.
Nyai kam demo. Kai demo. Hai pakai demo kadeh nak. Kam kam belai belai kedeh. Tidak urang galam gadah ubut raya terus. Galam gadah bangai carang terus. Galam gadah gasian kaya terus. Terus terus. Panai terus nak. Han terus nak. Baru terus kaya minah hile gasian. Baru terus carang minah hile bangai. Baru terus na milih minah hile hana. Pakon. Pakon payah minah. Pakon payah minah gasian ya terus kaya. Pakon. Sebab bagi dia nak gasian. Ya. Yo kalau terus kaya apa dah nak. Ah berarti na. Menyoji gelai minah. Pakon payah minah gasian. Sebab sebab na puat rana na gasin menyo gasin kalau mina hantro nyo ka ba Allah dala pakan tro na kon nengko na payah gadai hana pakan sebab sifat hana ba Tuhan puat rana yang na nya kampung nengko ka kampung nengko karena yang wajib ba Allah dala na mustahil. Ha, itulah anakku. Jadi buat Tuhan hana sifun hana. Moyo manan terus Tuhan terus na buat Tuhan hana payah gadah. Pakah hana payah gadah hana mena bi pu gadah. Ha nyai kam de. Na sama. Na sama na gade yang na Tuhan. Ha anti hana sama pakri ke kun di mukhalafatuhu na sa anakku. Yang saboh gadah na teh dia gadah hana yang saboh na karena hana hana anakku. Kam de mun ka? Ha nyai ke banakku. Ya, yang mana nama kalau pada hulu tu? Tak, kah nak pula ni tu? Kah nak payah pengah ini lain tu? Hana payah pegah menan, tega kenyan cilenya ni tu. Jamuin kan dan tega pewajib semayang pun drama nan tu. Jamuin kan pun putra semayang di Tuhan pun drama tu. Narukun kauli, narukun fiali, nasyarat, kenyan nan tu. Pula wei nyawa baru narukun kauli ni ko. Cuma nak dapat kau lagu ni ko. Dah budah jat semayang pun semayang ya. Duit ni ya, kira barat dia kabe. Padahal makna semayang aqwalun wa af'alun muftatahatun narukun kauli narukun fi'li na waitu kubi duda salim tub aurat madab kiblat tu semayang. Yang pun kan semayang mana ni ko. Oi lu dekat nyang kan makna semayang. Yang mana mana ni ko. Ante galom na terdepu tanyo apakah kan nyang mana pun. Ini sahaja anak ini. Cuma kita nyawa galam. Galam terus. Menyawa galam terus sama dengan inilah kita nyawa kekun. Urung hanaturin yang tel hakikat semayang. Yang kena hihi moyong yang tel hakikat semayang. Yang tel kira-kira roh semayang. Nyawa him ni. Bisa jadi urung pegang him. Juga juga benda ni. Cuma kena terakhir dia dengar gegah. Nah urung pegang him. Kita nyawa benda him ni. Kita nyawa hanaturin ni. Ulang. Menyamanan salah saboh daripada sifat Allah Ta'ala na nanyan beda dengan na gedanyo. Allah nyangka na gedanyo nyangka na sama-sama nama. Allah na gedanyo pak beda. Nah, kamu dah mengenang ku. Na gedanyo anda liuh hana liuh hana. Buna lam sejid poh nam na penuh ku. You know? Pakang karamai. Hana liuh tengok ku. Ya nak? Ha, tapi pakai na, karena kagadahana, nyan na makhluk. Adanya Allah Taala pakai keyakinan, karena Allah hana tipun hana nengko. Yang kamari nengko. Pakai Tuhan na, karena bah Tuhan hana tipun hana. Pakai gedanyo na, karena bah gedanyo hana le tipun hana. Pakai Allah kaya, karena bah Tuhan hana hana kasihin. Pakai gedanyo kaya, karena bah gedanyo hana le kasihin nengko. Yang menyusah boh kadepelah bandung sampai 20 belah bandung nengko. Kibang, kibang nengko. Mupom ni leh nengko. Mupom tulisan ni leh nengko. Menyonan adalah alam mengdua boh sifat maji. Yang pun sifat na, yang kedua sifat hana. Atau singkat kata, ba alam na lawan. Mupunya lawan nengko. Menyogasin, kaya lawan. Menyodek. Kau na lawan nengko. Ba Allah na lawan nengko. Maka ke 20 na 20 hana
kan 20 na 20 na le ni ku ya ya hinan tak beda ni ku itenyo bila terus 20 tinte payah gilah iminah le lawan ji 20 han mungkin terus tarik perut punya galam kada dia han mungkin terus raya punya galam kada hubut ku sebab kada na dua perut na hubut na raya na kenang dah tu sah na kaya na kasihan ba Allah tak sapu yang na tagai potra yang na kaya kasihan nana potra yang na ilmu jahe hana puatran yang na mututu iam hana nengku kare nengku puatran yang na buat singap hana bak tuhan nengku cuman Allah yang hana yang hana singap kibar ya yo jari-jari nengku ya Allah yang hana jahe kibar nengku pun yang balik nengku anu hana ni baru balik kibar nengku hana ni baru balik kibar kada dukri na ni baru malai kiban ni ko baru malai na ni kiban kiban ta dikeut na ni baru malai ni ko urung malai na ni kiban ni ko ci kemang ngau le kiban balai panen punya saka masam ci kemang kiban ni ko munyo boleh meng masam na pada yang ngum pom ni ko kan hai mun demo ni ko munyo nan anu ba urung malai hana do oh tapi urung malai hana ni ya niku kalang kada sa kita-kita niku. Urung male hana ne ke ban. Ha gerega kan nan niku. Ane baru male ke ban. Ho mun do ah niku. Jadi menyo nan lemah bat Tuhan ke ban. Ho. Gasin bat Tuhan. Ho. Tuhan hana gasin. Deuh niku. Tuhan hana gasin do kri niku. Pakon kan memang ba Allah dalah hana gasin. Hana gasin, hana lemah, hana hana hana. Do kri. Ha gerega 2020 niku. Jadi barang yang hana hana dedukri tapi barang yang hana tipuannya dedukri oh nengko nengko sudah inilah makna mukhalafatuhu lil hawadis nengko jadi menyonan makna mukhalafatuhu lil hawadis nyo nekelem sanef nyo sifat yang kelaya madang wujud sa kidam dua mukhalafah laya dan kemudian tipuannya kepuat adalah mukhalafatuhu lil hawadis kemudian pun makna makna mukhalafatuhu lil hawadis gedulih bersalahan Allah bagi segala yang baharu. Yang ketiga artinya. Alnya tiga tu artinya niku pedi boh arti niku kala padu. Dua boh niku. Han jeut niku tok sabah panai niku. Maka dua ge arti niku. Ha. Arti pun pengalihan bahasa. Arti yang kedua kira-kira pengertian bahasa niku. Yang pun pengalihan bahasa. Yang kedua pengertian bahasa niku. Mufum pengalihan bahasa. Ke mana orang Indonesia keun ha orang Aceh keun yang teh ke mana yang teh ha niko ke mana pergi ha ni ja ya yanan pu mana ha ja ke mana pergi niko panai niko dari bahasa Aceh rek bahasa Aceh dari bahasa Aceh menyonan yang utulih mukhalafatuhu lil hawadih bersalahan Allah dengan baharu nyan pengalihan bahasa urang Arab keun mukhalafatuhu urang Indonesia keun bersalahan urang Aceh keun hanasan ku mana yang dah galam niku idanyo yang kalah pengalihan bahasa yang kada pai niku mana galam niku yang kita tentang macam mana niku ha baru tiga artinya nya nya baru mana niku nya mana pu mana mukhalafatuhu makna bersalahan makna hanasa mana tok sabo je lebih niku pu mana aje makna mukhalafatuhu dan makna bersalahan artinya ya bukan aku tiada bersamaan Allah Taala bagi segala yang baharu maka makna hanasama bagi segala baharu makna hanasama ngan baharu nyo tengah pegah pu tengah pegah na yang tengah pegah na nengku tidak bakar tengah pegah wujud menyanan hanasama apa hanasama makna nengku tengah pegah na hanasama na nengku ih deh karena sama hana sama bakna karena tengah pegah na urang na Tuhan na yang na ba urang hana sama ngan na yang na ba Allah tiba hana sama na yang na ba danyo karena kagadah lawan na yang na ba Allah karena hana lawan ko ka kabe ni ka gimana ada rata tentang pula lain ni ko lain ni ko Mm-hmm.
ada galom bet dan kia hanak puno ka jamun na na ko coy dayo hanak temuno na ko temuno ba sa na ko tetap jamun ing puno mun hanak puno jamun pane urang je na ko ana mun kan je ka rawai tetap khali puno na ko coy dayo hanak temuno la na ko santan tu nyo hanak bega bega de urang jamun kawan bet de bega hanak bega hantam de ya bega bega de na ko. Ya sudah. Menyamanan na kita nyau hana sama ngan na Allah, maka diketahui daripada demikian itu puota maklum menyona urang hana sama ngan na Allah, menyamanan yang pun na Tuhan menafikan jirim. Menyamanan Allah kan jirim. Allah kan jirim. Kita nyau jirim, nyau hana mudepeh bi. Antara mukhalafat hu ngan gepegah jirim ngan hana. Antara gepegah na alam hana sama ngan na Allah, menyamanan alam nyo jirim. Allah kan jirim. Allah nyo kan jisim, alam jisim. Menyamanan Allah yang kata yakinna, benda yang kata yakinna sama-sama kata yakinna. Tapi benda ba alam kata yakinna, dia adakala jisim, adakala jirim. Allah yang kata yakinna kan jisim kan jirim niku. Pu jisim pu jirim niku. Sente ka kenanya niku mun tanya harianya niku. Nyai ke dengan aku pegah. Ya ya niku. Jisim sesuatu yang tersusun daripada padi-padi buah bahan. Atih nama menar resep. Resep nengku sesuatu yang na karena baru na ngeruh resep nyo gekun barang yang na resep sajanji nyo jismon gekun mupun na resep kuih yang pegat lewur nyo potrang yang pegat kuih nengku mupun yang nak pegat tetapi yang bahan je pun nyo nengku baik na bahan kuih berjut pada drone pegat je nengku mupun dia pegat kuih nyo nak pegat kuih nyo sabar rumah luar pajuh untuk. Tapi ni belau nyo kepo yang ci pegaju baik roh bahan nah. Hana nengko. Moyo ta pegal laju baik roh bahan pajuh pintu kira-kira lagi pajuh pun mah kan aku. Pajuh ngedengar suruh pajuh sekarang nengko. Ha baru tau nengko. Ha jadi nyo nan ha. Gita nyo majisem. Pakai ke jisem karena gita nyo no na ge pegot. Allah Taala kan jisem pakan karena Allah Taala hana payah pegot. Kiban pegot barang yang galam na, barang yang galam na, kiban dah pegot barang yang galam na, nyak na. Barang galam na, dah pegot benar, potrang dah pegot. Panai na dah pegot ni ku, yang dah pegot kan dah pegot dah na ni ku, ya? Ya? Gedanya wa galam carang, potrang yang na? Bangai, tajak, hoi yang tajak, potrang, dia ambil carang pun dia buah bangai ni ku. Ya ni ku ni ku. Pakai dia buah bangai, yang kena sejan ni ku. Ubena ubena gadah bangai ubenan yang ku benai dua jarang dan aku mubeo hana gadah bangai jarang hana gadah bakri sama dengan mube kecil kalau dua jarang aku karena hana kosong diji hana kosong aku punya sifat dia baru ada kering belang pulau ke deh sama dengan diji macam jauh lo punya beo di sedengah mata di dalam terulo jauh nak ke mana aku enak to ke deh dunia jauh nak aku nya drawai mana aku ah menyenangkan adalah Allah Taala na ken payah penah. Gedanya na payah penah. Kemudian bila payah penah sabuh barang alam, hana payah penah sabuh barang iaitu zat Allah, menyamanan nyang na payah penah payah ruh bahan gekeun jisim. Nyang hana payah penah hanjak dekeun jisim. Menyamanan zat Allah kan jisim. Pakon karena hana payah penah. Hana payah pegot dat Tuhan untuk na. Sebab apa hana payah pegot dat Tuhan untuk na? Hana payah pegadai hana nyat tu na. Karena ba Allah hana ti pegot. Tak kaman. Itanyo awai hana nengko. Lalu untuk na payah pegot nengko. Nyoba fikir potra ke payah pegot. Na tanoh, na sawa, na tulung, na mata dalam na pegot Tuhan nengko. Nyo nan ba tubuh de nyo na bahan nengko. Na sawa, na tulung, na darah, na. Nyo yang barang-barang nyo gekeun tu nyo gekeun adalah susunan satu sama lain, maka ialah ke tubuh manusia. Menyedap pegat benda lain tameh sama dengan bahan ini menurut tameh.
Banyak dah pegat kuwe, bahanjih menurut kuwe. Banyak dah pegat pulain, bahanjih menurut pulain aku. Sedangkan Allah Ta'ala, hana, hana payah pegat. Hana payah pegadai hana. Sebab Tuhan hana, hana tipuin hana. Banyak hana payah pegat, hana payah. Hana payah bahan aku. Kepu bahan dah pegat. Hana payah bahan, banyak dah pegat. Tak pegat tabuh bahan, bak barang yang kena sama dengan di jameh yang kena, jameh sama tu. Hana mungkin aku. Bagaimana Allah Ta'ala kan kan jitim makhluk nyawa kekun jitim sesuatu yang na bahan susunan na resep nyawa kekun jitim pandang yang kedua sesuatu yang tercocok perle tempat dua icok tempat kekun kena jirim aku yang kekun jirim icok tempat ya kita nyawa yang dua orang nyawa aku pakai danyo payah benapat duk alia benapat duk kerusi benapat duk meja benapat duk pakai payah benapat duk dah duk di angin di awang-awang hinoh anjir reut aku pakai perlai ke tempat duk urang yang perlai ke tempat duk pu bahan yang nabak danyo aku kah dalam tawan aku tap tamita piring bak tabuh kuih aku. Nyo perlai cupe, perlai pingan, bak buh kuih. Apakah kuih timpan yang perlai atau bahannya nak timpan perlai niku? Yang perlai ke piring timpan? Panen niku. Nyo pegat timpan tertuh boh. Yang dah lihat kajit, pak ke buh niku? Pak ke buh timpan tertuh boh kalau aku pegat, pak ke buh? Alah lebat pi. Lih ke belah tepung, ke belah u, ke belah pisang, ke belah. Oh, kata yang kalau nak pegat kah? Pak lombuh yang niku? Yang perlai ke piring timpan pun bahan timpan niku. Bahan niku. Timpan ke pu di tempat niku. Bahan yang nak buat tempat, yang nak buat timpan. Menyonan di kita nyo yang perlai ke tempat, bahan yang nak buat nyo niku. Karena itu nyo nak tulung dia nak so, maka karena nak bahan nyo ke hilak ke tempat. Manusia di nama manusia. Hana perlai niku. Manusia di nama manusia, galau nak pijut. Hana perlai niku. Pat peduk, pat tempuh, tempuh. Kan dia berjerit. Ya. Penyanyian perlai buat dua kan orang. Bahannya nak buat orang aku. Bapak dengku mencadir ni kau, temeh ni aku. Yang perlai uruk dan nohnya, temeh pun kena asal lah temeh perlai ni aku. Ki pinah batai, pinah semen, pinah anau, pinah dempur. Nak perlai dan noh buat duk, bakuh. Kepuan aku. Ha? Atai peduk, atai pun, ya aku. Kata yang dia tukang, pat kamu aku uruk. Tak yang kepuan tu. Kuih uruk. Apa ni pedang tameh ke bak play semen ni ku? Bak play semen, bak play batai, bak play anau. Sang kira tanya hana sepun nam, kepun ku. Inilah kekun, jid pegat rumah lau-lau orang ni ku kena. Kata ni ku huru, ni halat leh ni ku. Nyawa tak kekun jod nampak, nyawa kekun jirim teman ni ku. Menyawanan, ada kamu jirim ka? Kamu dempat. Pakan jih icok dempat karena jih jirim. Pakan jih jirim karena jih jisim. Kibang jisim kan satu. Nah, nama susun. Menyokam susun, payah pegat. Menyokam payah pegat, ka baharu. Nyok 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 ya, ka. Allah Ta'ala kan kan jirim. Pakan Allah Ta'ala kan jirim karena Allah Ta'ala hana payah pegat. Hana payah pena. Pakai hana payah pena karena Allah Ta'ala hana sifun hana. Menyokan jisim Allah Ta'ala kan kan jirim. Menyokan jirim Allah Ta'ala hana perlai tempat. Nyo nako. Nak perlai tempat Allah Ta'ala nako. Hana pakan. Sebab kan kan jirim. Mempakan Tuhan kan jirim. Karena Tuhan kan kan jisim. Mempakan Tuhan kan jisim. Karena Allah Ta'ala na kan karena kagadah hana. Tapi na karena hana. Bah, pakai kerja kan jisim karena Allah Ta'ala hendak payah pegot. Pakai kerja hendak payah pegot karena Allah Ta'ala yang najib barangnya hendak payah penan aku. Menyonan, menyoitanya karena payah penan berempat piuh di Allah Ta'ala na hana 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 empat piuh. Hana perlai ke empat piuh. Menyokataku ya Allah Ta'ala na empat piuh, maka dengan sendiri kataku ya Allah Ta'ala itu jirim. Menyokadaku ya Allah Ta'ala jirim. Kataku ya Allah Ta'ala jisim. Menyokadaku ya Allah Ta'ala jisim. Kataku ya Allah Ta'ala itu Allah baharu. Dan kataku ya Allah lam damih kan sama macam. Nyawa aku. Jid dua Tuhan ada arah. Ada arah Tuhan jid. Ayah ke? Ya indah nan rangkin baik ni ko.
Man puas di mana? Untuk duit program mana? Yang penting bagaimana dia ke. Oh, ini kerana apa? Kerana dia pegah kerana Tuhan semua setawat. Dia harah istiwa Allah Ta'ala. Pajar pegah? Pajar pegah tanya Tuhan. Ayat ni betul yang Quran. Kenapa bukan jaman buat dia kalam Tuhan kanan? Pajar ni? Allah na tutup. Tutup Tuhan na kan kadim ni. Allah na tutup. Tutup Tuhan na nak kalam ni. Bapak dia kupukun Allah Ta'ala aras. Allah Ta'ala kawai kon cit dalam sifat na tu tapi Allah na Allah na pegah anda ni pegah di Tuhan semua stawa alal arah yu kalam nafsi ana huru yang tu arah mu pegah kalau yang tu arah ni ya yo sidra Tuhan kalau pegah sepun na arah ha na nangku nung tutu semua stawa alal arah kana. Nah, bedu ke menyo nan baro tereng Quran yang kena mendutu Tuhan yo kan aku kata-kata ye nan aku. Yo nan yo nan mendutu le Tuhan semua stawa ala larah yang tang arah nan aku. Hana, jinau. Jinau nyan nan aku. Nah, sangang kena nyau nan aku. Awai lara oh jinau kan arah bodo lawan nan sa nan aku. Ya. Awai hana perle tepu balik de pegah nan bahan kapo le ke oh depung baru perle jupe bad impan. Baru nan aku. Menyukai dia membahan kau baru. Menyukai dia membahan kau beli milion. Kau tidak waktu hal lain kau. Beli hun aku. Tidak ada orang yang salah mananya aku. Pibak minat buah mana aku. Sudah. Kalau demikian adalah inilah mukhalafah. Menyukai mukhalafah tuhu lillahwadih. Pakan teman mukhalafah. Hana sama Allah dengan alam. Nyau hana sama ba'dat yang kana. Allah na gedanya na. Allah yang kana hanjit sama dengan gedanya yang kana. Gedanya yang kana mupat. Pat, iblang dupat. Allah yang kana hanjit mupat, pat. Gedanya yang kana mejan. Pajan 2022. Allah yang kana pajan. Hana nungku. Gedanya yang kana yang malam yang jino mekri. Kibang potongan duk kendeng. Allah hanjit na potongan. Geduk mendeng hana gedeng. Hanjit nungku. Pakan kejit hanjit sama Allah yang kana dengan alam yang kana karena bakna hana sama. Ya, nyokat tingkat aku. Sesuatu yang hana sama bakna andeh leuna hanjit sama. Allah na karena hana tipuan hana. Gedanyo na karena hana le na sama hana. Tuhan jinau na na gedanyo na jit sama pat gedanyo hino pat Tuhan hide jit. Ya, ngene. Apa ini? Kiban man Tuhan hana dempat. Hana lon dukri, hana lon dempat, hana lon depan. Man panjen hana dempat karena hana dempat engko. Sidra urang hana dempat dek dan yang empat dempat hom carang bangai urang engko. Ngonya hana dempat hinoi belang pulo. Pak rumah engko pulen hom engko. Yang ni jawe hom carang bangai ni. Carang engko. Rumah hana belang pulo, pak rumah ipan engko. Yang ge pengui pun kan engko. Pengen nyana urang ke depan Tuhan nyana pengen nyana nang ko. Ke depan ke yang tirau, ke zat nyana depan ke yang depan tirau. Zat nyana pedongan ke yang dukri tirau dengko. Ya. Ke je baik mana nang ko.